Salam jumpa kembali di Bina Generasi Karawang. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pohon kelor. Itu pohon yang banyak manfaatnya untuk kesehatan. Dapat kita membacanya di deskripsi nanti ya. Begitu besar manfaatnya ini. Nah, ini adalah penampakan pohon kelor ya, untuk mengurangi rasa sakit pada sendi dan asam urat, nyeri pegal linu, dan juga untuk menambah ASI pada ibu menyusui. Nah, kita petik-petik dulu ya. Nanti kita dicampur dengan air. Ini juga bermanfaat untuk kesehatan mata. Nanti diteteskan ke mata kita. Rasanya perih ya, perih sekali ya. Tapi itu hasilnya akan manfaat sekali untuk penglihatan, sehingga jernih penglihatan ini dan keluar kotoran dari mata, dan dapat kita diminum untuk membersihkan paru-paru. Daun kelor ini mengandung zat besi, vitamin C, dan untuk mengurangi tekanan darah. Daun kelor ini disebut juga moringan, bea oil, limoran, drumstick, berasal dari Filipina. Hasil perasan yang berada di gelas bisa kita minum, dan ini di piring untuk diteteskan ke mata. Dan ini adalah sayurnya, sayur daun kelor. Oke sahabat, terima kasih atas kunjungan Anda. Semoga bermanfaat daun kelor untuk kesehatan.